Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, penggemar Formula E Jakarta. Pengaspalan lapis kedua sudah memasuki zona 1 dan mungkin akan segera selesai zona satunya. Seiring dengan akan selesainya pengaspalan lapis kedua, maka untuk pengaman lintasan atau beton barrier ini sudah mulai di sat ya. Di mana panjang lintasan sirkuit Formula E ini sekitar 2,4 km dan menurut perkiraan akan menghabiskan beton barrier ini sebanyak 1.500 kurang lebihnya segitu. Dan beton barrier ini didatangkan dari daerah Sadang. Di mana sebelumnya beton barrier ini lebih banyak dikumpulkan di tengah-tengah zona 1 ya guys. Dan di sini kemarin ada sampel antara warna biru tua dan juga biru muda. Ini di sini banyak sekali nih jumlahnya, nggak tahu ada berapa nih. Belum yang di belakang gong yang sedang dilakukan pengecatan pada hari ini. Di mana nantinya beton-beton ini akan ditaruh di sepanjang lintasan ya sebagai pembatas. Dan kebetulan hari ini sedang dilakukan pengecatan, kira-kira warna apa yang akhirnya final ya dijadikan warna beton barrier ini nih guys. Nah itu dia, ternyata warnanya lebih cenderung ke biru muda. Ini lokasinya persis di samping tikungan 1 atau di belakang gong. Dan pengecatannya itu sendiri ini langsung tinggal disemprot aja, beton-beton yang sudah dibariskan ini langsung disemprot dengan cat warna biru. Walaupun cuaca ini lagi sangat terik sekali.